cerai dilarang. Maka aslinya dalam ajaran agama Nasrani ada ayat, apabila ada dua hamba, kata Injil punonya itu, apabila ada dua hamba yang sudah disatukan oleh Tuhan, maka dia tidak bisa dipisahkan lagi oleh manusia. Maka dalam konsep Kristen, kan cerai tidak ada aslinya itu. Dan Islam hadir sebagai agama wasaton tengah itu. Cerai dipersulit, tidak dipermudah, tapi diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku, seperti pintu darurat. Di pesawat itu ada pintu darurat, itu tetap rapat-rapat. Tapi dalam kondisi darurat baru diperbolehkan. Itu intinya itu. Lalu ada pertanyaan yang berikutnya. Kalau istri memburukkan suaminya di depan orang yang tidak dikenal, itu kan dimasalahkan oleh agama. Bagaimana kalau suami yang melakukan itu? Suami menceritakan keburukan istrinya kepada orang lain. Sama. Ini juga berlaku untuk suami. Kalau suami istri saling menceritakan aib pasangannya, membuka rahasia keluarganya, itu menunjukkan dia bukan orang baik. Saya pernah menyelesaikan masalah keluarga itu. Ada pasangan suami istri, ya tidak harmonis. Tidak harmonis. Lalu ada hal yang lebih parah lagi. Dua-duanya konsultasi kepada saya. Karena kedua-duanya saya kenal. Gitu. Jadi istrinya ketika ada masalah, itu mengeluh kepada keluarganya. Mengeluh kepada keluarga boleh. Dengan syarat tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk membumbui masalah. Seringkali kan keluarga kan bikin keruh itu. Jadi ada seorang istri bermasalah dengan suaminya, lalu istri ini mengeluh kepada anggota keluarganya. Mengeluh boleh. Yang tidak boleh adalah menceritakan keburukan suami. Jadi wanita itu seluruh kelemahan suami, seluruh keburukan suami diceritakan semua kepada anggota keluarganya. Dengan tujuan supaya keluarganya memberikan dukungan kepada istri tadi. Ini bahaya. Bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Sama, suaminya ketika ada masalah dengan istrinya tidak harmonis, dia mengeluh kepada keluarganya, mengeluh boleh. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Tapi kalau membongkar aibnya, istri saya begini, wataknya begini, seluruh kejelekan, kelemahan istri diceritakan kepada anggota keluarga suami. Akhirnya keluarga suami marah, ikut marah kepada istrinya. Gitu. Masalah tidak selesai, tapi justru menambah masalah. Meskipun akhirnya ujung-ujungnya, saya mendamaikan. Begitu damai, tidak jadi cerai, justru keduanya kewalahan untuk memperbaiki kekurangan istri dan pasangannya yang diceritakan kepada keluarganya. Lebih berat. Udah kadung diceritain kemana-mana itu. Karena dia cerita kepada keluarganya, keluarga membela dia, membenci pasangannya, lalu ternyata ujung-ujungnya damai lagi. Tidak jadi cerai. Tugasnya berat. Harus mengklarifikasi yang dulu pernah ia ceritakan kepada anggota keluarganya. Maka jangan sekali-kali kita bercerita kepada orang lain, termasuk kepada keluarga, tentang keburukan pasangan kita. Kecuali tujuannya baik untuk mencari solusi, bukan untuk membumbu-bumbui. Gitu. Bahkan seorang istri tidak boleh menceritakan kehebatan suaminya kepada wanita yang lain. Sama, suami pun tidak boleh menceritakan kebaikan istrinya kepada temannya laki-laki yang lain. Karena itu berpeluang menjadi atau berpeluang untuk menimbulkan pil dan will. Apa itu? Pil dan will. Pria idaman lain bagi istrinya. Karena diceritain tadi itu. Atau will, wanita idaman lain. Maka jangan ceritakan yang wanita punya teman dekat, teman sejati, lalu menceritakan, oh suami saya hebat, suami saya begini. Apalagi yang maaf berkaitan dengan ranjang barangkali itu, jangan. Kalau temannya itu kemudian ada masalah dengan keluarganya, akhirnya ingat, oh suami teman saya baik. Alangkah baiknya kalau saya dekat dengan suami teman saya itu. Kalau itu bisa berlangsung lama, maka pepatah bahasa Inggris berlaku. Waiting tresno, jalaran soko, kulino, hati-hati. Akan menimbulkan will dan pil menjadi pihak ketiga yang merusak rumah tangga dan keharmonisan keluarga tadi itu. Wallahu a'lam bishawab.
Mangga sanesna ditunggu. Ya, terima kasih Ustadz. Afan tadi terputus, mati lampu tadi. Menjepret. Ya, baik. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Ali Mahfud ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara membangun manajemen konflik dalam rumah tangga agar terhindar dari perceraian? Tadi ya. Oh, masih. Itu bahasan Ustadz Haryanto itu. Oh, masih Ustadz Haryanto ya. Ini hak asuh anak saya. Oke, sebenarnya ya masuk kemana-mana ya. Jadi ya tadi apa namanya selalu di dalam pernikahan itu ada kan dikatakan dengan tadi dari awal itu ada ta'aruf, ta'aruf dengan ta'aruf saling mengenal kita akan nanti akan tafahum saling memahami dengan adanya tafahum saling memahami ada namanya ta'awun nanti saling menolong satu dengan yang lain. Kalau ada itu nanti ada namanya tadamun ya, saling menopang. Itu empat itu saja langkah saya kira kalau kemudian dilakukan akan menjadi harmonis. Itu satu. Kedua adalah namanya suami istri itu ada hak dan kewajiban. Maka penuhilah kewajiban, maka hak Anda akan dapatkan. Yang banyak apa? Yang banyak kan nuntut hak. Sementara kewajiban terbengkalai. Jadi intinya sebenarnya itu tadi hak dan kewajiban. Itu yang harus dipenuhi, jadi kewajiban dulu penuhin, insya Allah dapat haknya. Jangan untuk hak saja, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Itu dua. Yang ketiga diantaranya adalah memang kita disuruh milih itu as-salihat, gitu, was-salihin. Karena yang akan bisa menentukan itu adalah kesolehan tersebut. Dan bahkan kalau orang soleh itu, ya, kemudian nanti terjadi perceraian, andaikan terjadi perceraian, tidak ada masalah, dia tidak akan pernah berbuat dolim. Karena dia ada kesolehan di situ. Ada kesolehan. Jadi kesolehan pada istri, kesolehan juga pada harus dibangun, gitu kan. Dengan kesolehan itulah akan bertemu di situ. Kebaikan, bahkan sampai tadi yang abghadul halal wal talak, sampai terjadi talak sekalipun, tidak ada kedoliman di sana. Nah, kemudian tadi mawaddah warahmah yang disampaikan Ustaz Haryanto itu juga menjadi hal yang penting. Saya kira itu mungkin Pak Haryanto bisa memberikan yang lebih baik. Karena topik saya adalah membangun romantisme dan keharmonisan, ya. Kalau kita lihat pesan-pesan Nabi Muhammad kepada para sahabat baik ketika mereka akan menikah atau setelah menikah, itu luar biasa. Contoh sebelum menikah kan mulai ada pembicaraan yang namanya mahar, mas kawin. Ketika Nabi Muhammad berbicara tentang mas kawin di kalangan kaum laki-laki, bahasa kita di asrama putra, nggak ada wanita, ini rahasia laki-laki. Ini peserta yang wanita silakan mengecilkan volumenya, ini rahasia laki-laki ya. Di kalangan laki-laki Rasul mengatakan, berilah calon istrimu dengan mahar yang segede mungkin. Ini pesan untuk laki-laki. Berilah mahar yang sebaik mungkin. Maka Rasulullah ketika menikahi Khadijah kan, riwayatnya kan luar biasa kan. Riwayat yang paling sederhana, 20 ekor unta muda. Itu kan luar biasa. Itu pesan Nabi Muhammad untuk kaum laki-laki ketika akan memberikan mahar. Tapi Nabi Muhammad ketika ngomong di hadapan kaum wanita yang nanti akan menerima mahar, apa kata Rasulullah? Wanita yang paling berkah adalah yang maharnya paling ringan. Jadi untuk laki-laki, memberikan instruksi, kasih yang gede kepada wanita, jangan terima yang gede, terima yang kecil saja. Itu akan harmonis. Kalau suami kepada istrinya, nih bu, tadi ya THR-nya Ramadan ini 10 juta, suami ingin ngasih yang gede. Kata istrinya, jangan bang kegedean, cukup 2 juta aja. Kan ada saving 8 juta kan, kan harmonis. Jangan sebaliknya seperti yang dikatakan Ustaz Ali. Istrinya, bang 10 juta dong, suaminya 2 juta, ah berantem itu keluarga. Ya harmonis. Maka egoisme itu harus dipangkas. Anania egoisme itu jangan dibiarkan. Itulah yang merusak romantisme dalam sebuah rumah tangga. Makanya kalau ada istri ataupun suami yang dibicarakan hanya haknya, nuntut hak. Di WA haknya,
di status Facebook yang dibicarakan haknya, maka lawan pasangannya yang merasa tertuntut untuk menjalankan kewajibannya itu kurang suka. Lebih baik kita membicarakan kewajiban kita, hak akan datang. Maka ada istilah dalam bahasa Arab, kalau semua orang itu menjalankan kewajibannya, kalau semua orang, semua sudut, suami, istri, kalau semua orang menjalankan kewajibannya, maka tidak ada satupun haknya orang lain yang tersia-siakan. Sebaliknya, kalau orang itu hanya menuntut haknya, maka kewajiban akan terseok-seok, tidak terlaksanakan. Dan itulah inti keromantisan dan keharmonisan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun keluarga Nabi apakah selamanya tidak ada masalah? Ada. Kalau keluarga Nabi saja ada masalah, apalagi kita kan? Cuman kan kita dapat pelajaran, ketika ada masalah, mereka sanggup menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Ini kayak Pegadaian aja ini. Pegadaian, kami menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Itu yang kita harapkan. Wallahualam bissawab. Oke, baik Ustadz, mungkin garis besarnya adalah pentingnya berilmu sebelum beramal ya. Makanya kan ilmu-ilmu itu kan penting ya sebelum kita melangkah. Makanya ngaji ya ini. Ustadz. Oke, Mas Tamir, pertanyaan selanjutnya, nah ini pas nih hak asuh. Pertanyaan kepada Ustadz Ali Mahfud. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hak asuh apabila ibu kandung sudah meninggal dan memiliki nenek dari pihak ibu? Dan ayah kandung menikah lagi, apakah hak asuh jatuh kepada nenek atau ayah kandung? Oke, jadi tadi kita harus tahu bahwasannya ketika anak masih di bawah sinut tamyiz, wairum mayas ya, itu maka selalu saja ke ibunya, satu. Ketika ibunya tidak ada, maka itu akan beralih kepada neneknya di jalur ibu. Nenek jalur ibu, dan itu tadi sepakat sama itu. Saya lihat dari empat mazhab itu semua setelah ibu kandung baru nenek dari ibu kandung, nah gitu kan semuanya. Ketika masih di bawah belum memayis. Nah ketika sudah memayis sudah bisa membedakan, artinya saya naknya ikut ibu atau bapak, itu berarti bisa milih. Maka nanti kembali kepada tadi pilihan Nabi kepada anak yang ibunya lapor tadi. Nabi katakan hada abuka wahadi ummuka, ini kan bapakmu, ini ibumu, mau ikut siapa? Nah akhirnya sekalipun nanti kemudian di dalam hadis itu ikut ibunya, tapi kan Nabi sudah suruh memilih karena sudah mumayyiz gitu loh. Nah kalau kasus ini anak itu masih belum mumayyiz, maka secara otomatis akan ke hadona, itu pengasuhan akan ke neneknya dari jalur ibu ya. Apalagi di sini ayahnya sudah nikah lagi, ya sudah nikah lagi, itu akan terbengkalai nanti pengasuhan anak yang masih di bawah apa umur yang belum mumayyiz itu. Tapi kalau seandainya sudah mumayyiz dan anaknya mau ikut bapaknya, gitu ya, dan itulah memang hak bapak di situ mulai mendidik adalah di atas sinu mumayyiz itu. Itu saya kira. Jadi ini kasusnya yang penting adalah ini gimana, masih belum mumayyiz atau sudah? Gitu kan. Kalau sudah, bapak punya hak juga akhirnya. Karena untuk mendidik selanjutnya kan nanti bapak itu. Tapi kalau belum, maka otomatis ibunya meninggal, nanti yang akan ngasuh itu adalah neneknya dari jalur ibu. Gitu. Itu saya kira. Oke, baik, kembali ke hukum asal, yaitu bagi anak ini sudah mumayyiz atau belum, Ustadz ya. Ya, oke. Bagaimana ini pertanyaan selanjutnya? Bagaimana ketika anak ini kan belum masuk usia mumayyiz? Nah, pembiayaan hidupnya ini kan otomatis dari dua-duanya. Ya. Namun kalau pembiayaan tetap ala nafaqatil ab, mau ikut siapa saja. Misalkan ikut ibu, nafkahnya kimia, nafkahnya bapaknya. Gitu. Ya. Namun bagaimana jika bapaknya tidak menafkahi, Ustaz? Ini kan seringkali ini terindikasi filosofia, Ustaz, kena azab gitu, Ustaz. Itu ada nggak, Ustaz? Ya, itu namanya, bagaimana? Itu namanya kenakalan bapak, kan ada kenakalan anak. Ini kenakalan bapak, gitu kan? Kan gini, anak itu atau bapak, hubungan antara dan anak itu tidak ada mantan. Saya mantan anak saya, kamu mantan anak saya, atau kamu mantan bapak saya, nggak bisa. Begitu juga ibu, mantan ibu saya, nggak ada.
Jadi kalau anak ke bapak, bapak ke anak, atau ibu ke anak, ibu ke anak ke ibu, itu tidak ada mantan. Nah, ya, maka nafkah itu tetap berjalan sampai nanti umur apa namanya udah balik, akil balik, sudah bisa ngurus sendiri, itu baru kewajiban untuk memberi nafkah sudah gugur. Gitu. Jadi nafkahnya dimanapun anak itu ikut, ya, dan ikut ibunya karena pemamit, tetap nanti adalah sang bapak yang menafkahinya. Gitu. Oke. Ustaz, ini pertanyaannya nyambung nih, Ustaz. Jadi sebatas mana mantan suami wajib menafkahi mantan istri dan anak-anaknya? Plus ibunya dulu, Pak. Ketika ini cerai, masa iddah saja. Masa iddah itu untuk suami, itu istri dan anak kan. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, untuk anak saja. Udah nggak ada kewajiban doang kan sudah cerai. Tapi kalau dalam masalah masa iddah itu tetap harus dinafkah. Nafkah kepada anak kalau ada anaknya, nafkah juga kepada mantan istri yang cerai itu kan masih iddah, masih bisa rujuk lagi kan? Gitu. Nah, tapi kalau sudah keluar iddah, ya udah. Keluar dari iddah itu batasannya, maka tidak ada kewajiban suami untuk menafkah kepada ibunya si anak itu atau mantan istrinya, tapi nafkah kepada anak selat tetap berlanjut. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya? Oke, lanjut. Ini dari Kak Dania. Pak Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar jika suami meninggal, istri jangan menikah lagi supaya bisa berkumpul lagi dengan suami di surga. Apakah itu benar, Ustadz? Pak Arianto? Memang hadisnya ada itu. Hadisnya ada, ya. Itu yang dialami apa namanya Ummu Darda itu. Jadi Ummu Darda itu kan Abu Darda meninggal. Ketika mau menikah lagi, dia bilang, saya nanti nggak bisa ketemu lagi nanti sama Abu Darda. Memang ada itu. Karena biasanya gini, seorang istri itu nanti akan bersama suaminya yang kedua. Seorang istri itu nanti di akhirat bersama suaminya yang kedua. Itu ada hadisnya. Sehingga ketika Ummu Darda mendengarkan hadis itu, dia nggak mau nikah lagi karena takut nggak ketemu sama siapa, Abu Darda. Begitu. Atau Barianto punya tambahan gitu. Itu anjuran. Tapi kalau setelah bercerai kemudian umurnya masih kebilang cukup muda, sementara godaan gangguan di luar sana dahsyat luar biasa, untuk menghindari fitnah belum tentu sanggup, maka lebih baik menikah lagi. Ya, ikut siapa saja lah di akhirat. Ya, itu urusan nanti di akhirat gampang lah itu. Karena Rasulullah pernah mengatakan, syirarukum uzzabukum, sejelek-jeleknya kalian adalah jumlahnya kalian. Wasyiraru mautakum, dan seburuk-buruknya mayat kalian adalah mauta uzzabikum, mayatnya jumblo kalian. Jadi yang namanya jumblo, tidak mau menikah, padahal sudah mampu, itu dalam pandangan Nabi, nggak bagus. Bahasa kasarnya, buruk, jelek. Dan kalau dia mati, mayatnya jumblo juga nggak bagus, buruk. Gitu. Maka kalau memang nikah itu lebih baik, makanya kan ulama kan, ketika bicara tentang hukum nikah sendiri kan berbeda-beda kan. Hukum aslinya sunnah. Tapi nanti ada yang menikah menjadi wajib. Ketika fitnah luar biasa tidak bisa diatasi, kecuali dengan cara menikah, menjadi wajib. Tapi kalau syarat tidak terpenuhi, tidak sanggup menjalankan tugasnya nanti itu, maka nikah menjadi haram untuknya. Sama itu kondisinya orang yang sudah cerai itu. Kalau memang mungkin sudah berumur, sudah sepuh, daripada nanti menikah lagi menimbulkan masalah yang baru, ya silakan mengambil seperti Abu Darda tadi. Tapi kalau menikah itu lebih baik, maka bisa menjadi sunnah atau mungkin bahkan wajib dia menikah lagi itu. Adapun nanti siapa di akhirat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu memang kemudian menjadi pilihan Ustaz Arianto. Jadi ya, makanya di antara sahabiat kemudian kan ada yang
tidak mau menikah seperti pemuda dak, tapi sahabat yang lain banyak menikah lagi. Iya. Karena itu pilihan saja. Tapi kan karena pertanyaan nanti kalau punya dua suami itu ikut yang mana? Nah, bisa ikut yang kedua, gitu loh, itu bisa. Sehingga ya pilihan kalau begitu. Kalau mau ikut yang pertama ya berarti dia nggak nikah. Kamu ikut yang baru, ya dia nikah gitu. Dan sahabiah pada saat itu juga ada dua model, ada yang tidak nikah, ada yang menikah. Gitu. Jadi kembali ke prinsip masing-masing aja Seth, ya. Ini ya dari dalil ini kita tekuni, dan baik lagi untuk bertafakur aja Seth, ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hak asuh anak apabila ibunya murtad? Terus beberapa ulama membolehkan dan ada juga yang tidak boleh. Lalu apabila dilihat dalam hukum bahwa seorang ibu mempunyai hak mutlak untuk hak asuh anak sebelum mumayyiz, dan jika hak asuh itu tidak jatuh pada ibunya, hak apa yang bisa diberikan ibu murtad untuk anaknya? Wah, terkait murtad. Ya. Jadi tadi syarat yang disampaikan Al-Ghazi tadi, ya, dalam 7 syarat itu kan hukum asalnya kan itu ke ibu kan hak asuh itu. Tapi kalau ibu pun tidak memenuhi syarat karena misalkan salah satunya tidak muslim, tidak muslimah, maka dia gugur di situ. Gugur. Nah, kalau gugur nanti dilihat keluarga dari ibu masih ada nenek enggak? Enggak ada misalkan, ada bibinya enggak dan seterusnya. Sampai dicari nanti. Kalau enggak semua enggak ada, misalkan semuanya keluarga situ memang non muslim semua. Gitu. Ya udah, nanti ke keluarga bapaknya. Jadi ibu yang maksudnya keluarga bapak yang dari kerabat yang wanita diutamakan atas yang laki-laki. Gitu. Karena tadi syaratnya kan harus muslimah gitu kan. Harus muslimah. Sementara anak ini butuh pendidikan yang Islam. Tapi mungkin ya tadi saya ambil dari apa namanya? Dari mazhab Syafi'i tadi itu ya memang mensyaratkan muslimah. Kalau itu seorang ibu atau seorang neneknya atau dari keluar kerabat perempuan dari pihak bapak harus tetap adalah yang muslimah mukminah. Kalau nggak salah mazhab Hambali juga begitu. Mazhab Hambali itu gini, yang mengasuh itu agama dengan yang diasuh, ya kan? Itu sama sebenarnya. Bahasanya gitu. Yang mengasuh harus seagama yang diasuh. Yang diasuh muslim, maka yang mengasuh juga harus muslim atau muslim. Gitu kan? Lalu untuk ini, Seth, hak apa yang bisa diberikan ibu murtad untuk anak? Ada batasan-batasan nggak, Seth? Hak untuk diperlakukan dengan baik, tetap. Ya, jadi apa namanya seperti yang dalam surat Luqman itu kan kepada ayahmu kamu itu ya, sekalipun kafir tetap harus baik, kecuali memerintahkan untuk apa namanya untuk kafir. Jadi ibu yang murtad itu tetap punya hak untuk diperlakukan dengan baik oleh anaknya. Gitu. Baik, syukran. Oke, para ikhwafilah, ada pertanyaan selanjutnya. Ini luar biasa nih, ada dua ustadz sekaligus tanggapannya saling membuat duit, membuka wawasan kita ya. Duit hidup kan? Anda baru mengalami ya set. Kalau sudah nggak ada ya di off semua masalah. Berarti kan sudah selesai urusan. Oke nih set. Sudah lelah ya dari pagi masalahnya. Oke, ini lanjut nih Seth, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dania. Pak Ustadz, hak asuh tadi boleh yang mengasuh nenek tiri atau harus nenek kandung? Kita makan nenek kandung lah. Nenek kandung. Nenek tiri kan nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya nggak ada orang sama sekali, semuanya laki-laki adanya nenek tiri dan itu memang lebih bisa mengasuh dibandingkan yang kakeknya, ya mungkin itu diutamakan. Jadi sekali lagi itu kembali ke maslahatannya kepada si anak. Itu kan itu hak anak. Dia harus mendapatkan pengasuhan yang terbaik gitu loh. Kalau enggak ada yang benar semua kan, tadi kan misalnya harus kan enggak harusnya orangnya harus ifah, enggak boleh orang fasik kan gitu. Nah, kalau semuanya kan keluarnya fasik semuanya gitu,
tapi ada punya nenek tiri yang bagus, solehat misalkan, itu mungkin bisa diutamakan untuk kemaslahatan si anak. Oke. Tapi Ustadz Haryanto ada tanggapan, Ustadz? Sudah cukuplah yang ditanyakan oleh yang tadi dijawab oleh Ustadz Ali. Kafa. Ya, jadi memang semua kembali ke hukum asal semua, Ustadz, ya, baru menentukan. Karena ginilah, tambah sedikit ya. Islam ini kan hadir memang sebagai rahmatan lil alamin untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di muka bumi ini gitu. Maka para ulama usul fikih bahkan kadang-kadang membuat sebuah disiplin ilmu yang namanya maqasidus syariah. Maksud syariat ini diturunkan itu ada maksudnya, ada tujuannya gitu. Nah, kadang-kadang kita kan terjebak dalam apa itu? Sekadar simbol. Padahal yang lebih penting lagi adalah maksudnya gitu. Seperti tadi, Aldona. Orang tua itu punya kewajiban yang menjadi haknya anak. Kalau dua-duanya masih ada, ya haknya anak akan lengkap. Karena orang tua kedua-duanya menjalankan kewajibannya. Cuman kan ada masalah, talak, cerai. Itu. Siapa yang punya tanggung jawab? Itu? Tanggung jawab dua-duanya. Cuman kan kita harus membedakan mana yang namanya nafkah, mana yang namanya hadona. Kalau hadona itu kan pengasuhan, yang ujungnya kan kasih sayang. Sedangkan kalau nafkah itu kan cenderung memberikan kebutuhan hidup. Nafkah kewajiban ayah. Sedangkan hadona itu dua-duanya. Maka yang namanya nafkah itu ya memang terus menjadi tanggung jawab sang ayah. Tapi kalau hadona ini nanti bisa menjadi kewajibannya seorang ayah, bisa menjadi kewajibannya ibu. Kalau anaknya masih kecil, ini kan lebih butuh kasih sayang kan? Yang punya kasih sayang adalah seorang ibu. Maka ibu itu lebih diutamakan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya sebelum disebutkan Ustadz Ali, muslimah, solehah. Syaratnya adalah selama ibu tadi itu tidak menikah dengan laki-laki yang lain. Kalau dia menikah dengan laki-laki yang lain, itu hadonanya juga hilang. Syarat yang ketujuh tadi, Sat. Iya. Itu ibu itu kalau menikah dengan laki-laki yang lain, kan istri kan harus taat sama suami. Suami yang baru tidak punya hubungan darah dengan anak tadi itu, bahkan tiri itu. Maka hadonanya lepas nenek. Dari ibu, bisa kepada nenek dan keluarga yang lainnya yang punya kemampuan untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tadi itu. Tapi kalau dari keluarga istri tidak bisa semuanya, bisa kembali kepada sang ayah, karena di sana ada maslahat. Dan itulah maksud syariah menurunkan yang namanya hadzonah itu. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jazakallahu khairan kepada para ustaz. Oke, jika tidak ada yang bertanya, mungkin diakhiri ya, Ustaz, ya. Tapi ya, jadwal sampai jam 11. Pasti dibuka pertanyaan. Namun jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Saya silakan pada para peserta yang ingin bertanya. Kalau mungkin ada pertanyaan masalahnya umum tidak berkaitan dengan topik siang kita kali ini, tidak masalah. Selama bisa akan kami jawab, kalau tidak bisa ya wallahu a'lam bishawab. Atas izin bertanya. Ya, fadal. Silakan Bu Yuli. Saya punya sahabat dekat, Ustaz. Punya anak 3. Usianya itu SMA, SMP, sama SD. Sudah bercerai dengan suaminya itu 5 tahunan. Suaminya menceraikannya karena menikah dengan seorang janda, teman kantornya. Awal menceraikannya itu berjanji akan menafkahi anak-anaknya. Namun teman saya bercerita itu hanya berlangsung cuma hitungan bulan. Setelah itu nggak pernah nafkahin lagi.
Sampai tuh sahabat saya tuh sampai, kalau bahasa ini, sampai pontang-panting itu ya, nyari rezeki buat anak-anaknya. Itu gimana ya Ustadz ya? Kalau dilihat dari, saya kenal juga suaminya. Itu orang yang boleh dibilang paham ilmu ya. Tapi seperti itu nyatanya. Itu gimana Ustadz ya? Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau permasalahannya seperti yang Bu Yuli ceritakan, ini sang ayah yang sudah menikah dengan janda tadi berdosa karena dia tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau menafkahi istri setelah cerai, putus, kecuali tadi dalam masa iddah itu. Kalau masa iddahnya sudah selesai, dia sudah tidak berkewajiban menafkahi mantan istrinya, tapi menafkahi anaknya itu terus berkesinambungan. Kewajiban seorang ayah menafkahi keluarganya, anak, kalau anaknya belum punya kemampuan, maka wajib. Kalau dia tidak menjalankan, dia berdosa. Meskipun akhirnya dinafkahi oleh ibunya, kan? Yang tadi, potong panting tadi itu. Dan kalau ada penegak hukum Islam, itu sang ayah bisa dipaksa. Kalau dia mampu menafkahi tapi tidak mau, bisa dipaksa. Kalau ada hukum Islam lah yang ngatur gitu. Itu perlunya pemerintahan Islam ikut terlibat dalam menjalankan syariatnya itu. Kalau memang kemudian mungkin waktu itu suaminya mungkin ya lagi sebel atau apa, itu bisa dihitung sebagai hutang. Kalau sekian tahun berikutnya kemudian suaminya mampu, kemarin kan mungkin tidak menafkahi, mungkin terpaksa tidak mampu kan. Tapi kalau nanti setelah berjalannya waktu dia mampu, itu bisa diakumulasi, dihitung. Ini selama 5 tahun, nafkah yang selama ini tidak diberikan bisa diminta. Itu pun bisa. Gitu. Tapi sekali lagi, nafkah itu kewajiban sang ayah. Tadi ibu kan terpaksa menafkahi, itu selain dia memberikan hadonanya, itu ibu pun punya pahala tambahan karena dia menafkahi anaknya yang aslinya bukan tanggung jawab ibu, tapi tanggung jawab mantan suami tadi itu. Ibu punya pahala yang double itu. Dia memberikan hadonahnya plus memberikan nafkah yang bukan kewajibannya. Wallahu a'lam. Ini gara-gara janda itu. Ada lagunya kan? Iya Ustaz, boro-boro mau double yang 5 tahun itu Ustaz. Kan yang berlangsung itu aja nggak dikerjain, nggak ditunaikan gitu ya. Kita ya, luar muslimun asim. Ya, muslimun solehun asimun berarti itu. Katanya soleh tadi. Ya, kalau soleh nggak begitu soleh. Maksudnya. Kalau soleh nggak begitu. Orang soleh tidak akan berbuat zalim. Itu kan zalim. Iya, zalim. Berarti soleh berarti. Ya, terkait kesalahan itu. Terkait hukumannya di akhirat bagaimana itu, Ustaz? Ya dihukum berdasarkan kesalahannya lah. Ataupun kadarnya nanti Allah yang menentukan. Itu kadarnya, manajemen, teknik menghukumnya kita enggak usah pusing lah, biar malaikat yang memberikan laporan kepada Allah nanti. Terus itu Ustaz, ini sahabat saya sampai bilang gini. Ibu bisa bantu nggak tolong? Siapa tahu ada ikhwan yang nyari istri. Boleh deh saya di iniin. Itu kan bingung. Itu Pak Ali Mahfud kalau itu, Bu. Itu udah jelas Pak Ali Mahfud itu. Ustaz, izin bertanya boleh? Enggak. Ini Ibu siapa ini? Ibu Seti. Ibu Seti dari Pekanbaru. Oh, silakan Ibu Seti, Masya Allah jauh. Ha? Nah, begini Pak Ustadz, saya mau pertanyakan. Banyak fenomenal yang ada di Indonesia ya, khususnya di daerah kami, itu suami istri yang bercerai, itu pasti akan merugikan anaknya kan. Yeah. Bagaimana hukumnya bagi suami yang telah menceraikan istrinya, kan idahnya, jangankan masa idah istrinya itu dibayarkan. Dengan kewajiban dia sebagai seorang suami tidak memberikan nafkah sampai bertahun-tahun, tetapi dia bisa membentuk keluarga baru lagi. Nah, seperti itu Pak Ustadz. Nah, itu saya mau tanyakan. Itu aja Pak Ustadz. Mohon masukannya Pak. Maksudnya dia berpoligami gitu Bu ya? Bukan.
Jadi gini, fenomena yang ada sekarang ini, kebanyakan pasangan suami istri yang telah bercerai, ini kan merugikan dari pihak istri dan mantan istri dan anaknya. Nah, jangankan dia sanggup untuk membayar masa idahnya si istri, kewajiban dia untuk memberi nafkah si anak pun sampai anak itu besar, itu tidak diberikan. Bagaimana hukumnya dia sebagai suaminya itu, mantan suaminya itu, dan juga terhadap putranya itu, sedangkan dia bisa membentuk keluarga baru dan bisa menakahi keluarganya itu. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Nah, karena yang kejadiannya Pak Ustadz, itu banyak istri-istri yang diceraikan, yang saya juga, karena kerjaan saya begitu juga Pak Ustadz, mengapa meleraikan orang-orang yang seperti itu, kalau bisa jangan bercerai. Tapi suaminya ini, ya begitulah, ada kata selingkuh lah, segala macam, banyak fenomena-fenomena yang ada. Jadi kasusnya itu yang merugikan si pihak anak dan istrinya. Bagaimana hukum bagi suami yang melakukan seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Menurut saya begini Bu Seti dari Pekanbaru. Ketika orang menikah itu kan saya yakin dimulai dari sama-sama pengen lah itu. Pernah ada cinta waktu itu. Lalu hilangnya keharmonisan di dengan berjalannya waktu, lalu berakibatlah perceraian di antara mereka. Ketika terjadi perceraian, ini sebabnya bisa dari salah satu pihak. Bisa dari salah satu pihak. Mungkin yang nakal laki-lakinya, istrinya baik. Atau sebaliknya, yang nakal istrinya, yang baik suaminya. Atau mungkin juga dari dua-duanya sama-sama nakal. Gitu. Naudzubillah. Nah, di sini perceraian jangan di justice itu selamanya penyebabnya dari laki-laki, belum tentu. Jangan pula di justice itu penyebabnya perempuan, belum tentu. Maka harus semua dicek, diteliti itu. Kalau ada perceraian terjadi, itu yang punya hak untuk menceraikan itu kan suami. Yang punya hak untuk menceraikan suami. Istri tidak punya hak untuk menceraikan suaminya. Karena yang punya kendali cerai itu suami. Karena dia yang telah memberikan mahar itu. Sementara wanita punya hak menerima mahar tadi itu. Cuman istri ketika merasa dizalimi oleh suaminya yang tidak baik, nafkah tidak dijalani, kewajiban suami tidak maksimal jalan. Istri tidak punya hak cerai, tapi punya hak minta cerai. Kalau suami yang menceraikan itu disebut talak. Tapi kalau istri minta cerai kepada suami, itu harus melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak hakim. Lalu nanti yang menceraikan itu hakim, bukan istri. Cuman hakim menceraikan kedua belah pihak atas permintaan istri, ini disebut disebut apa itu namanya? Apa istilahnya Ustaz Ali namanya? Al-khulu. Iya, disebut khulu. Disebut khulu. Itu permohonannya istri. Kalau perceraian, kalau rusaknya keluarga karena cerai, karena suami yang menceraikan, itu masih ada hak rujuk. Tapi kalau berpisahnya sebuah rumah tangga karena khulu, karena yang menceraikan itu adalah hakim atas permintaan istri, dan kalau khulu sudah terjadi, itu istri juga punya, suami punya hak untuk menarik kembali maharnya, maka setelah khulu terjadi, tidak ada lagi istilah rujuk. Itu hukum aslinya. Jadi, waktu ada perceraian harus dilihat dulu penyebabnya dari mana. Kalau sudah ada anak, kalau cerai, ya tadi itu nafkah masih menjadi kewajiban sang ayah dimanapun dan kapanpun itu untuk anaknya. Kalau tidak dijalankan itu kewajiban, ya untuk selamanya pula laki-laki tadi, sang ayah tadi berdosa itu. Kalau cukup panjang ya dosanya tetap terakumulasi sampai kapanpun itu. Jadi kalau ada yang bercerai, tidak selamanya penyebabnya itu dari laki-laki, tapi bisa dari laki-laki, bisa dari perempuan, bahkan bisa dari dua-duanya. Oleh karena itu solusi dalam Islam, kalau perceraian itu terjadi, itu kan bahasa Al-Quran kan dengan dua kata. Fa'imsakun bima'ruf au tasrihun bi'ihsan. Kalau memang sudah terjadi perceraian, kalau ingin rujuk kembali, rujuklah dengan cara yang baik. Fa'imsakun bima'ruf.
Tapi kalau memang tidak bisa diperbaiki lagi itu rumah tangga, autasrihun, silakan dilepas di ihsan. Jadi kalau ingin berumah tangga kembali dengan cara yang baik, tidak ada kezaliman di situ, tidak ada kebohongan, dan kalau memang harus cerai, lepas, tetap dengan kalimat ihsan. Jadi ada ma'ruf, ada ihsan. Kalau rumah tangga berhenti dengan cerai, tapi kalau masih dengan ihsan, insya Allah kedua belah pihak akan semakin sepakat dengan komitmennya. Selama masa iddah, nafkah akan jalan, istri pun punya hak. Kalau masa iddah sudah selesai, istri harus tahu diri. Karena sudah bukan menjadi suami lagi, dia tidak punya kewajiban lagi, jangan dipaksa untuk menafkahi. Tapi kalau sang ibu itu punya hak hadzan, hak asuh, maka suaminya masih kewajiban menafkahi anaknya selama menjadi hadzanahnya ibu. Tapi itu nafkah untuk anak, bukan untuk ibu. Dan istri yang punya hak hadzanah dengan memanfaatkan, mumpung suami saya kaya, dia punya kewajiban menafkahi, akhirnya lalu dimakapkan itu, biaya hadzanah itu. Untuk anaknya iya, sebagian dimakan oleh ibunya. Nggak boleh juga, ibu juga harus jujur. Yang punya hak, hadzanah tadi. Gitu. Jadi di sini, hak dan kewajiban itu tetap diatur oleh agama itu, Bu. Itu kurang lebih Ibu Seti. Wallah alam bisawab. Tertali bisa menambah, silakan. Kafa. Kafa. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Sama-sama Ibu Seti. Oke Ustadz, ini lanjut pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya boleh? Ada Bu Aufa. Silakan Suwit ya, mana yang dulu. Pak Ustadz, saya mau bertanya boleh terkait dengan kulu dan dan kulu dengan talak tadi. Kalau untuk talak, perceraian karena talak, berarti kan suami boleh rujuk lagi. Selama ya, dalam masa iddah. Sudah selama dalam masa iddah. Nah, itu rujuk lagi, akad lagi atau bagaimana? Dan akadnya itu daftar ke KUA lagi atau tidak? Gitu. Dan kalau kulu, itu tidak ada kata rujuk lagi berarti Pak Ustadz selamanya ya? Iya. Yeah. Apakah harus nikah ulang dulu si istrinya dengan orang lain sampai bercerai baru bisa nikah lagi atau bagaimana gitu? Itu gini, kalau perceraian dalam rumah tangga itu karena cerai biasa, tidak melibatkan hakim pihak ketiga, suami menceraikan istrinya, itu masih ada kesempatan yang namanya iddah. Dan iddah ini macam-macam kan? Ada iddah karena ini itu, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 kali kuru atau suci itu. Tergantung nanti model kondisinya itu. Tapi kalau karena talak itu ada masa iddah. Selama masa iddah suami masih berkewajiban menafkahi istrinya. Dan istri masih tetap dianjurkan tinggal serumah dengan suaminya. Supaya ada harapan kembali rujuk itu. Karena yang namanya cerai akan menimbulkan kerugian untuk anak-anaknya itu dan yang lainnya. Karena suami masih menafkahi, maka suami masih punya hak untuk kembali. Dan selama masa iddah pula, tidak boleh ada laki-laki luar yang melamar. Karena itu masih menjadi haknya atau wilayahnya suami. Gitu. Jadi masa iddah, istri tidak boleh meminang datangnya kumbang dari taman yang lain. Gitu. Ya, karena itu masih menjadi kewajiban atau menjadi haknya suami. Kemudian rujuk itu kan ada dua macam atau tolak itu ada dua, ada tolak roji'i, talak yang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki yang lain, suami punya hak itu selama tolaknya itu tolak roji'i, yaitu perceraian yang pertama dan kedua. Kalau sudah yang pertama talak rujuk, talak lagi, rujuk lagi, kan sudah masuk talak yang ketiga. Itu sudah menjadi talak bain. Kalau sudah bain, itu suami sudah tidak punya hak untuk rujuk. Kecuali nanti ada laki-laki yang lain menikahi istrinya, pertama, kedua lagi itu, baru diperbolehkan suami yang pertama, mantan itu, boleh kembali rujuk. Kalau suami rujuknya itu masih dalam masa iddah, tidak ada lagi akad. Tidak ada akad. Langsung saja itu. Enggak harus ada saksinya. Meskipun kalau ada saksi lebih baik itu, tidak harus ke KUA. Tidak ada akad, tidak ada mahar, tidak ada saksi, itu hak. Tapi kalau
sudah lewat dari masa iddah, meskipun baru cerai yang pertama atau kedua, sudah keluar dari masa iddah, seharusnya kan tanggal ini masih bisa rujuk, tapi karena kelewatan tanggalnya, dia lupa sibuk, tetap masih bisa rujuk, karena sudah keluar dari masa iddah, maka harus menggunakan akad yang baru. Wali yang baru, mahar yang baru, saksi yang baru pula itu. Ongkosnya lebih mahal. Gara-gara dia tidak perhatian dengan masa iddahnya. Tapi kalau khulu, karena ini yang menceraikan bukan suami, maka suami tidak punya hak rujuk. Kan yang minta istri. Apalagi kalau terjadi dengan cara khulu, kalau suami itu menarik kembali mahar, istri harus sanggup mengembalikan maharnya. Kalau maharnya kecil, gampang. Seperangkat alat sholat. Mau kena. Buatan Bu Yuli pula itu. Tapi kalau, maaf Bu Yuli, tapi kalau maharnya itu seperangkat alat sholat, salah satunya masjid, yang harganya 500 miliar, itu kalau suami minta kembali maharnya, istri yang pengen khulu tadi harus mampu mengembalikan mahar yang dulu pernah ia terima. Kalau suami minta mahar kembali, istri tidak sanggup mengembalikan maharnya, dia khulunya tidak boleh dipenuhi oleh hakim tadi. Untuk lebih jelasnya, ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Oh, berarti kalau talak itu tidak perlu mengembalikan mahar ya, Ustaz? Enggak. Karena yang punya inisiatif, yang mau itu suami. Jadi kalau pernikahan perceraian karena khulu tadi, itu suami masih wajib menafkahi anaknya? Kalau anak tidak ada istilah mantan, seperti kata Ustaz Ali. Oh. Oh, anak tetap menjadi kewajiban orang tua. Baik hadonanya ataupun nafkahnya. Ada perbedaan antara hadona dengan nafkah. Nafkah kewajiban ayah. Hadona dilihat maslahatnya. Seperti yang disebutkan oleh Ustaz Ali tadi. Jazakallah, Ustaz-Ustaz. Wah, iya, Ibu dan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Afan, Ustaz mau nanya, tapi di luar topik ya, Ustaz. Nggak apa-apa ya. Silakan Pak Ali. Ya. Jadi, mau nanya masalah zakat, Ustaz. Ini banyak sekali yang masih belum paham gitu ya di lingkungan masyarakat. Gini, Ustaz, batasan zakat terhadap kerabat, Ustaz. Misalnya kayak bagaimana, apakah zakat itu boleh diberikan kepada saudara, misalnya adik kandung atau kakak kandung. Terutama misalnya ada adik kandung ataupun kakak kandung yang kebetulan janda, ditinggal mati suaminya dan menanggung anak yatim. Apakah zakat itu boleh diberikan kepadanya, baik itu kakak kandung ataupun adik kandung? Terus apakah boleh terhadap paman ataupun bibik, baik dari ayah ataupun dari ibu? Nah, seperti itu Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Ali. Tentang zakat kepada kerabat itu, dibolehkan apa tidak? Nanti kita lihat. Yang tidak boleh itu adalah kita zakat kepada orang atau kerabat yang nafkahnya tanggungan kita. Itu yang dilarang. Karena apa? Kalau kita zakat, zakat kita sendiri dong. Gitu. Tapi kalau bukan apa nafkah sehari-harinya bukan yang kita tanggung, maka itu enggak masalah. Itu. Bu Asmo ya? Iya, cuman masalahnya ya. Misalnya kayak ke adik itu kan udah berkeluarga masing-masing. Iya, ya, kan tinggalnya masing-masing. Gitu. Terus nafkahnya masing-masing kan? Iya, pastinya kan punya misalnya dia kan punya keluarga masing-masing, Ustaz. Iya. Kalau misalnya dia kan udah posisinya janda, ditinggal mati suaminya dan menanggung anak yatim. Nah, apakah seperti itu boleh diberikan zakat atau tidak? Ya, atau boleh. Jadi dawil kurba diutamakan dengan syarat tadi nafkah sehari-harinya bukan tanggung jawab kita. Nah, jadi sudah terpisah. Tapi kalau tanggung jawab kita nafkah sehari-harinya memang kita pasok gitu ya. Ya jangan ke dia dong. Karena apa? Itu sama dengan zakati kita sendiri. Iya. Nah, tapi kalau udah berkeluarga masing-masing ya, udah terpisah. Oh, baik. Soalnya sering banget itu di lingkungan pada nanya gitu. Iya, tapi kurba diutamakan lah itu.
Justru kalau mengeluarkan paman, zakat termasuk kepada keluarga terdekat kita yang bukan tanggung jawab kita nafkahnya, itu malah lebih utama. Ada orang kita ingin mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan zakat, kita berikan kepada orang lain jauh di sana itu. Sementara keluarga kerabat sendiri ada yang lebih membutuhkan, salah itu. Justru diutamakan yang dawil kurba, kerabat dekat kita, selama dia nafkahnya bukan tanggung jawab kita itu. Itu lebih diutamakan. Sehingga menggabungkan dua hal, sodaqotun wasilatun gitu. Iya. Muatan silah hubungan kekeluargaan dan sekaligus sodaqoh. Itu kayaknya batasan ulama itu, asal bukan tanggung jawab kita nafkahnya. Itu insya Allah masih bisa. Baik. Berarti bukan berarti misalnya kayak keponakan itu kan, misalnya ayahnya meninggal kan, bisa kita biayain hidupnya. Nah, kalau yang begitu berarti tidak boleh ya Ustaz? Iya, nggak boleh. Kasih sodaqoh aja. Kalau sodaqoh kepada siapapun, orang tua juga sodaqoh lebih bagus kan gitu. Itu loh zakat tapi, khusus. Tapi kalau tidak, misalnya meskipun dia udah nggak ada ayahnya, tapi kita cuma sekedar membantu, misalnya sesekali membantu kayak gitu, bukan sepenuhnya membiayai hidupnya, berarti boleh ya Ustaz ya? Boleh. Bagus lah sodaqoh. Boleh. Baik. Ya, sekarang Ustaz. Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indah Wulan. Assalamualaikum, izin bertanya. Perkara ini suami menceraikan istri atas putusan first take. Jadi first take itu hukumannya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Dan adanya anak tidak disebutkan. Jadi banyak hal ini, Ustaz. Banyak berbohongnya gitu. Jadi hingga tidak ada hak-hak yang anak dapatkan. Jadi suami mengirim sekedarnya saja 500 ribu sebulan, kadang juga lupa. Apa hukumnya? Dan hubungan mereka sudah pisah selama 4 tahun, tapi istrinya baru diceraikan dari tertera di surat belum habis masa idahnya, sudah menikah walau sudah lama berpisah. Apakah boleh menikah, Ustaz? Pak Ali? Panjang itu. Coba diulang lagi Pak, biar Pak Arianto jelas. Ya, saya kurang begitu paham pertanyaannya. Jadi mereka saat mereka keadaan. Jadi si suami ini menceraikan istri berdasarkan putusan first take. Gitu. Jadi putusan dari hakim itu tanpa dihadiri oleh terdakwa. Intinya ketika kehadiran suami gitu. Iya. Jadi intinya ketika itu terjadinya karena permintaan istri hulu atau gimana itu? Nah, ini dia Seth. Intinya sih pertanyaannya apakah boleh menikah lagi si istrinya? Jadi intinya masanya itu saat masa idahnya. Oke, Indah Bulan Sari. Jadi ini saat penanya mengangkat tangan. Ya silakan, boleh bertanya langsung, Bu Indah. Silakan. Mungkin lebih jelas lagi barangkali. Ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, si istri ini diceraikan sama suami. Jadi istrinya ini nggak boleh datang ke pengadilan, Ustadz. Diceraikan suaminya ini diputuskan apa ya? Kalau di hasil siratnya, di hasilnya tuh arsitek itu, Ustadz, tanpa dihadiri sama si istri. Nah, hubungan mereka ini udah 4 tahun pisah, Ustadz. Tapi baru diceraikan, si suami ini baru menggugat cerai gitu, Ustadz. Nah, di suratnya itu tidak disertakan bahwa sudah punya anak, hak asuh anak sama siapa, biaya hidup anak bagaimana gitu, itu tidak dibahas gitu Ustaz. Nah, sedangkan si istrinya ini pas diputuskan sama suaminya talak ini, walaupun udah 4 tahun pisah nih Ustaz, nah istrinya ini dapat jodohnya cepat itu Ustaz. Jadi belum waktu batas idahnya dia udah dapat jodoh gitu Ustaz. Itu hukumnya pas menikah belum masa idahnya habis, walaupun sudah pisah selama 4 tahun, itu hukumnya seperti apa? Dan hukumnya untuk anak yang tidak disebutkan ini bagaimana Ustaz? Begitu Ustaz? Iya gini, yang saya pahami begini, ketika ada suami menceraikan istrinya, lalu ada masa idah, masa tunggu, hitung-hitungnya itu cerai yang dipandang oleh Islam. Tidak harus menunggu keputusan dari pengadilan.
cerai yang secara syar'i gitu. Kalau suaminya menceraikan umpama akhir bulan April ini cerai itu, maka hitungannya iddah mulai itu, bukan menunggu keputusan hakim. Dan masa iddahnya pun saat perceraian tadi, bukan keputusan dari pengadilan itu. Itu masa iddahnya. Kalaupun kemudian sudah terjadi, mungkin dari pihak pengadilan memutuskannya setahun berikutnya. Padahal kan cerai secara Islamnya kan sudah lama kan itu. Yang dihitung ya tadi. Maka kalau umpama cerai sudah terjadi, kemudian dihitung secara agama itu sudah cukup, masa iddahnya sudah lewat, meskipun pengadilan baru memutuskan sebulan yang lalu, kan masa iddahnya belum selesai kan. Jadi masa iddah menurut pengadilan baru satu bulan. Tapi masa iddah menurut cerai aslinya sudah lewat. Kalau waktu itu dia menikah, maka yang dihitung menjadi panduan adalah perceraian yang pertama tadi, tidak harus pengadilan. Kalau seperti itu, maka pernikahannya sah. Meskipun pengadilan baru mengatakan sebulan. Gitu. Itu yang saya pahami dari pertanyaan Ibu tadi itu. Tapi kalau nanti ada maksud lain, silakan ditambahkan lagi. Kemudian, suami mengirimkan nafkah yang untuk anak, karena anak ini kan tidak bisa putus haknya kan, meskipun bukan menjadi orang tua, bukan menjadi suami ibunya, tetap kewajiban nafkah kepada anak itu kewajiban bapak. Kalau kita bicara tentang nafkah, ya tergantung kondisi ekonomi orang tuanya, ayahnya. Kalau memang orang tuanya mampu, nafkahnya ya disesuaikan. Tapi kalau orang tuanya itu tidak mampu, ya nafkahnya ya mungkin sederhana. Maka dalam istilah Al-Qur'an itu kan wa askinuhunna min haitsu sakantum, berilah mereka tempat tinggal sesuai dengan tempat tinggal kamu itu. Maka ketika sudah terjadi perceraian, anak ini menjadi umpama hak asuhnya itu di tangan ibu. Ayah ini juga nanti ketika memberikan nafkah kepada anaknya tergantung kemampuan ayahnya. Ibu tidak bisa maksa. Meskipun nanti harus ada penengah lah itu, kira-kira yang layak berapa itu. Kan batasan kan relatif kan. Ya, maka bisa disepakati. Kalau ayahnya cukup mampu, mungkin untuk per anak satu bulannya umpama 2 juta barangkali itu. Kalau kurang mampu satu bulannya 1 juta itu. Itu nanti bisa disepakati antara sang ayah dengan mantan istrinya tadi itu. Tergantung kondisi. Itu kurang lebih itu Bu yang saya pahami. Punten Ustadz, kalau si anak ini kan sudah besar ya Ustadz ya, dan ayahnya ini sangat mampu gitu Ustadz untuk membiayakan sekolah dan kebutuhan yang lain. Hanya saja ayahnya ini nggak mau gitu Ustadz. Jadi si anaknya ini kan udah bisa ngomong sendiri, ayah aku nih butuh ini, butuh ini, butuh ini. Cuman dianya nggak mau gitu Ustadz. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Wah ini namanya ayah durhaka ini Bu. Bukan anak durhaka, ini ayah durhaka itu. Kalau bapak itu orang baik, ini anak kan darah dagingnya dia sendiri itu. Seharusnya dia pun punya perasaan tidak tega itu. Ini sekali lagi harus ada film Ayah Durhaka ini. Kalau anaknya belum bisa mencari nafkah, orang tuanya harus menafkahi. Kalau anaknya nanti sudah mulai dewasa, sudah bisa cari nafkah sendiri, ini orang tua juga wajib membimbing anaknya. Sampai kapanpun dia adalah anaknya. Maka binti itu kan kepada ayah, bukan kepada ibu. Kenapa? Padahal ibu kan yang melahirkan, yang mengandung, yang menyusui. Kenapa tidak diberi hak binti? Karena memang nafkah tidak Allah berikan kepada ibu. Tapi Allah berikan kepada ayah. Dan binti ini berlaku sampai nanti akhirat. Nanti panggilan ke surga atau ke neraka itu, Jono bin Cecep Gurbacep gitu. Itu kan kepada ayahnya. Kenapa? Karena memang ayahnya ini berkewajiban menafkahi anaknya tadi itu. Jadi sekali lagi kalau kasusnya seperti tadi ini ayah durhaka. Kalau ketemu perlu di apain ya? Ya perlu dikasih pelajaran kalau memang seperti tadi itu. Itu kewajiban. Itu kurang Ustaz, lebih bentar. Kalau seandainya anaknya mau menikah gitu Ustaz ya, karena sikap ayahnya yang tidak peduli, jadi boleh nggak itu Ustaz pakai wali hakim Ustaz?
Ini anaknya laki-laki apa atau perempuan, Bu? Perempuan. Oh, Mas. Kalau anaknya perempuan, syaratnya harus ada wali. Wali aslinya ya orang tuanya itu. Kalau yang orang tuanya, kalau orang tuanya itu tidak soleh, tidak bertanggung jawab, bahkan mungkin cenderung keputusan-keputusannya itu melanggar peraturan agama, ya dicarikan wali yang apa itu, yang ranking berikutnya setelah ayah. Karena wali tidak harus ayah, mungkin dia punya kakak kandung laki-laki, itu bisa menjadi wali. Punya adik kandung, itu menjadi wali. Punya paman yang baik, paman dari ayah tadi, bisa menjadi wali. Jadi wali tidak harus ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali yang baik, tapi dia punya adik kandung laki-laki, kakak kandung laki-laki, paman dari ayah laki-laki, mereka semuanya berhak menjadi wali. Kalau tidak ada, baru wali hakim. Itu urut-urutannya kurang lebih, Ibu Indah. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya, Ustadz. Sama Ibu Indah. Oke. Ustadz Ali, ada tambahan, Ustadz? Cukup. Oke. Karena ini sudah jam 11 lewat 2 menit, sudah melebihi waktu pertemuan kita, maka kita akhiri ya, Ustadz, ya. Dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana nih, Ustadz, yang belum terjawab, Ustadz? Apakah di japri atau di pertemuan selanjutnya? Dengan Ustadz yang lain gitu. Oke, jadi pertemuan kita tinggal 2 kali lagi ya, Sabtu tanggal 30 April dan Ahad tanggal 1 Maret. Ya, mudah-mudahan semuanya masih bisa dipertemukan dan mudah-mudahan tidak ada halangan ya, karena mudik sudah dibuka kembali. Oke, baik, kita cukupkan pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca doa khatam majlis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari MC sekian. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kami mohon pamit juga ini. Sama-sama. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ustaz. Lanjutkan di kelas setis insyaallah nanti. Siap Ustaz. Ya, anak N ya. Ya.